Jika Anda bingung mencari objek wisata dalam mengisi libur tahun baru, sebuah wisata edukasi budidaya lebah madu Klanceng di Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember bisa menjadi pilihan. Selain suasananya asri karena terletak di tengah hutan pinus, pengunjung juga bisa menikmati madu segar dari sarangnya. Suasana asri dan sejuk akan langsung menyapa Anda ketika berkunjung di lokasi wisata edukasi budidaya lebah madu Klanceng yang ada di tengah hutan pinus Dusun Sepuran, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Wisata edukasi lebah madu Klanceng ini didirikan oleh penggiat madu yang tergabung dalam Lembaga Inspirator Lebah Madu Indonesia atau ILMI, bekerja sama dengan pihak perhutani setempat. Di lokasi ini, pengunjung bisa bersantai menikmati alam pegunungan sambil melihat secara langsung proses budidaya madu Klanceng yang dihasilkan oleh lebah jenis Trigona. Pengunjung tidak perlu takut tersengat karena lebah jenis Trigona yang menghasilkan madu murni Klanceng termasuk dalam kategori lebah tidak bersengat, sehingga pengunjung pun bisa langsung menikmati madu dari sarangnya. Selain itu, pengunjung juga bisa membeli madu murni Klanceng yang telah disediakan oleh pengelola. Konsumsi madu atau gimana? Iya, sering, setiap hari. Cuman kalau yang ini kan lebih, gimana ya, seger gitu, soalnya langsung dari sarangnya. Kalau rasanya tadi seperti apa, Mbak? Rasanya ya kecut, Mas, tapi lebih ke dominan manis. Ada kecut-kecutnya gitu? Iya. Ya? Selain untuk menjaga habitat lebah jenis Trigona dari ancaman kepunahan akibat penebangan liar, keberadaan wisata edukasi lebah madu Klanceng yang tak jauh dari lokasi makam Bujuk Melas ini juga sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan. Ditaruh di tempat seperti ini ya, kadang ada pengunjung itu tidak berbahaya karena tidak bersengat. Betul, ini suasananya atau posisinya ada di yang bersebelahan dengan hutan. Di sini juga tercukup pinus, ya, banyak ekaliptus dan berbatasan dengan hutan lindung. Jadi secara perbedaannya dengan yang buatan, ini lebih alami di sini dan lebih lengkap gitu. Dari nektar maupun neporia, dari segala jenis neporianya gitu. Nah, jika Anda bingung mengisi libur tahun baru bersama keluarga, wisata edukasi budidaya lebah madu di kawasan Gunung Mitir ini bisa menjadi pilihan alternatif. Dari Silo, Tim Liputan mengabarkan untuk KCTV.